Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas A ingin menjelaskan mengenai power supply variabel dengan monitor daya yang telah kami buat. Di sini kami membuat sebuah power supply yang mana power supply tersebut tekanan outputnya dapat diatur mulai dari 5 volt sampai dengan 24 volt dan juga pada power supply tersebut terdapat LCD yang menampilkan besaran tegangan, arus dan juga daya yang digunakan pada beban. Cara kerja dari alat kami adalah kami memasang sensor yaitu sensor tegangan dan sensor arus pada output dari power supply, kemudian sensor tersebut mengirimkan datanya kepada Arduino sebagai microcontroller dan kemudian Arduino mengolah datanya untuk dapat dijadikan nilai tegangan arus dan juga nilai tegangan dan arus kemudian ditampilkan pada LCD. Kami di sini sebelumnya mengambil sebuah data dari nilai ADC yang terdapat pada sensor. Kemudian nilai ADC tersebut kami konversi untuk mendapatkan nilai tegangan dan arus dengan cara menggunakan regresi linear. Setelah mendapati persamaan regresi linear, kemudian kami masukkan ke dalam pemrograman untuk mendapatkan nilai tegangan dan arusnya. Di sini adalah gambar rangkaian dari power supply kami. Terdapat beberapa rangkaian yaitu rangkaian penyarah yang terdapat pada power supply, kemudian ada regulator sebagai pengatur tegangan outputnya yang diatur oleh potensiometer, kemudian ada sensor tegangan dan juga sensor arus yang mana sensor tersebut akan diolah Arduino, kemudian pada Arduino tersebut nilai ADC-nya akan dikonversi menjadi nilai tegangan dan arus dan juga daya yang akan ditampilkan pada layar LCD. Di sini merupakan rangkaian 3D casing dari alat yang kami buat. Di sini terdapat beberapa komponen yaitu ada jack input untuk mendapatkan daya dari stop kotak dari PLN. Kemudian di sini ada layar LCD untuk menampilkan besar tegangan arus dan dayanya. Kemudian ada potensiometer yang digunakan untuk mengatur tegangan output yang disesuaikan tegangannya dengan beban. Dan juga ada daya output yang mana di sini ada output plus minus untuk dihubungkan ke bebannya langsung. Ini adalah foto alat dari hasil percobaan kami. Ini hanya baru prototipenya saja. Di sini ada adapter yaitu untuk mengonversi dari tegangan AC menjadi DC dengan keluaran 5 volt DC. Kemudian ada step up, modul step up dari 5 volt sampai 24 volt. Kemudian ada sensor tegangan dan juga arus. Sensor tegangan arus ini akan diolah oleh Arduino, kemudian dari Arduino datanya akan ditampilkan ke LCD. Ini adalah hasil percobaan dari alat kami. Rata-rata hasil uji tegangan yaitu 90% dan rata-rata uji arus sekitar 80%. Di sini kami akan memperagakan bagaimana penggunaan dari alat kami. Power supply kami dapat mensuplai tegangan mulai dari 5 volt sampai dengan 24 volt dengan arus maksimal sebesar 2 ampere. Untuk mengatur tegangan outputnya adalah dengan cara memutar potensiometer yang terdapat pada modul step up ini. Karena beban kami ini adalah LED 12 volt, maka kami harus mengatur tegangan output dari power supply ini sekitar 12 volt. Dan untuk mengetahui besaran tegangan tersebut adalah dengan melihat LED ini, layar LCD ini. Di sini dapat terlihat besaran tegangannya, besaran arus, dan juga besaran daya yang digunakan pada beban. Di sini bisa dilihat bahwa ketika kami memutar potensiometer, tegangan output dari power supply kami akan semakin naik sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari LCD ini kita lihat bahwa LED ini bekerja dengan tegangan 13 volt dan arusnya 0,56 ampere, kemudian daya adalah sekitar 7,34 watt. Sekian, terima kasih.